Syahrin Abdullah. Saya berasal dari Ampang. Umur saya 24 tahun ni. Saya dah berkecimpun dalam kerja motosikal ni dah lebih daripada 10 tahun. Bagi saya start daripada pocket bike dulu. And then saya start kerja saya begitu serius daripada Caprik tahun 2007. Saya dapat nama yang best kau ni daripada tim saya Spain Championship dulu. Saya race kat dalam hujan dan first race saya di Europe. Mekanik susah nak panggil nama penuh, so dia panggil saya Fish. Dan saya tanya apa dalam kataan Spanish apa semua kan, dia kata Pascal. So that's why saya guna Pascal tu sebagai nickname saya lah. Barcelona tadi, race yang saya jatuh dah tempat ke 9, lagi 4 lap saya nak habis. Itu yang race saya semangat untuk buktikan saya mampu bersaingan. Dan itu ibarat second home race saya lah. Itu yang saya kecewa sikit masa saya race time tu. Saya tak dapat habis. Sekarang ni MotoGP banyak guna elektronik. So saya perlu belajar komputer tu. So agak susah sikit bagi saya. Saya perlu ada experience yang banyak. Kalau comparekan dengan Caprik, memang berlainan. Sebab Caprik, mekanik modifikan motor apa semua. Yang tinggal kita bagi feedback je kan. Kalau MotoGP ni banyak faktor-faktor kecil seperti setting suspension, dia ada electronic dia. Setting power engine ada electronic dia banyak. Itu yang faktor-faktor kecil yang saya nak sampaikan kepada semua peminat. Kalau saya lah. So, dulu saya membesar dengan dia dalam workshop. So saya tengok dia racing apa semua, dia buat saya pergi racing. Dari situ saya minat suka motosikal ni. Dan dari situlah saya start kenal racing board. Sampailah sekarang. Barang RCB ni memang sangat baik. Kualiti yang begitu tinggi. Racing pun pakai jenama racing board seperti sport rim, suspension. So saya rasa harga pun mampu milik. Dan RCB pun kualiti yang semakin bagus dan semakin improve daripada jenama-jenama yang lain. So itu yang saya nampak dalam sukan pemotoran di Asia ni lah. Saya ambil sport rim dia. Sebab sport rim dia design cantik, very light. Dan saya pun pernah pakai di race Malaysian Cup Day. Tak ada apa-apa masalah. So saya suggestkan pada semua rider Malaysia yang guna motosikal, boleh kalau nak rasa tukar cita rasa, Racing Boy dah sediakan pelbagai jenis lah rim. So saya terima kasih kepada semua peminat saya yang sudah support saya, doa saya. Saya akan buat yang terbaik untuk anda supaya anda lebih semangat. Saya rasa support saya dan tidak putus asa dan doakan saya dan beri semangat kepada saya juga. So saya berharap kita sama-sama semangat untuk beri saya yang baik. Hai, saya Hafizh Syahrin, pelumbu MotoGP Negara, RCB, mantap!